Warga Jalan Anggur 5, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, resah dengan pencurian yang belakangan ini marak terjadi. Dua orang pencuri besi jemuran pakaian terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik dua orang pencuri yang diduga masih remaja terekam kamera CCTV sedang beraksi. Dalam rekaman tersebut, mereka menggunakan sepeda motor. Satu pelaku turun dan mengambil besi jemuran di teras rumah korban dan langsung membawanya kabur. Basuni, korban pencurian, mengatakan kejadian pencurian pada Kamis tengah malam, saat itu lingkungan permukiman mereka sedang sepi. Dirinya sempat mendengar suara sepeda motor dan berhenti di depan rumahnya tanpa mematikan mesin kendaraan. Saat dia memeriksa keluar rumah, kedua pelaku sudah membawa kabur besi untuk menjemur pakaian. Ini sekitar jam 23.40 menit lah. Waktu itu kan melihat tentang suara motor stop, lihat di jendela ada orang langsung. Lalu rupanya pas keluar, besi ini diambilnya. Ya mungkin supaya diadakan patroli lah. Basuni mengharapkan untuk meminimalkan terjadinya pencurian, pihaknya meminta polisi meningkatkan patroli sampai ke wilayah permukiman mereka. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.